Guys, kita sudah di terminal 3 nya ya guys ya. Itu apa tuh? Nah, jadi ini dia terminalnya. Nah, besar kali cok terminalnya itu. Tuh, kita mau reschedule dulu, reschedule. Oke. Ayo kita mau reschedule dulu jadwal kita, karena kita pulangnya itu tanggal 4. Oke, karena di tiketnya tanggal 3 kita pesan. Jadi kita extend. Mana ya tempatnya ya? Menurut kalian gimana guys? Gila gak? Keren gak tempatnya? Terlipat uangnya, terlipat. Misalnya udah kayak yang di Korea gitu ya, minumannya langsung. Bisa tuh. Pilih. Gimana nih kita kantor di sini? Ini acara penggunaannya. Dan dia lah di bawah. Dorong coba. Nah, tuh dorong. Aku juga mau dong. Sampai 10.000 kan. Ben banget di welcome kan Bang. Sampai 10.000 loh, aku juga mau beli. Nah, petunjuknya itu jangan sampai terlipat duit, jangan harus lurus dan juga harus yang sesuai harga ya. Kalau mau beli 10.000, minum apa tuh? Harus 10.000. Gitu. Kenapa? Ya kita coba ya. Nah, cara masukinnya. Masukin aja ya. Nah. Mantap guys, rasa-rasa Korea. Rasa-rasa Korea ya. Apa itu? Mas, tuh gimana tuh? Tung ke sini aja tuh, ke sini aja. Sini aja lah. Nah, aku ngerekamnya. Nah, tung gimana tuh? Sus. Gimana tuh? Ah, cocok. Sus. Aku baru lihat. Jadi aku pengen ngegerebek Bang Kaiser sama Kak Nadila nih, si Donat. Katanya tuh dia udah datang, cuman dia di kafe gitu, di kafe entah mana, kafenya apa namanya lupa. Ini aku mau samperin ke gate 1. Dia katanya di gate 1 katanya, kita samperin ya, oke? Okay? Ini guys, jadi ini dia guys, itu dia, tuh. Oke guys, jadi aku udah ketemu dengan Abang Kaiser guys. Siapa yang tuh yang gak kenal Abang Kaiser sama Kak Nadila? Iya nih, Donut Gaming guys. Asik, Donut Gaming. Kakak Donut guys ya. Ini Abang Ponder kita nih. Ini Abang Ponder juga guys nih. Berlima ya kan? Awalnya berlima. Risen satu. Awalnya berempat, berlima. Berlima. Hilang satu. Tapi gak apa-apa, cuannya banyak. Senannya makin gede ya. Ah, ini kakak Nadila admin kita nih, admin donasi nih. Ah, jadi kita mau ketemu dengan kawan-kawan yang lain, udah pada nunggu. Oke. Okay. Jadi nanti lanjut ke teman-teman aja ya, guys ya. Oke. Okay. Asik. Ada Wiz O'Connor. Mana yang lain? Si itu. Yang ke bawah siapa aja tuh? Ngapain ke bawah? Wiz O'Connor. Amir, ini apa? Ya. Kata kalau kata Bang Kaiser push the limit.
Mantap ya. Oke, so guys, jadi kita mau boarding pass dulu guys. Udah check in kita, tapi mau ngasih drop bagasi dulu ke pesawat. Karena aku udah, jadi aku gak perlu. Jadi gue asik, kakak donat lagi nge-vlog guys. Abang Kejar yang nge-vlog. Kita mau pergi ke Bali. Akhirnya sekian setahun lebih baru terjadi, terrealisasikan ke Balinya. Oke, tadi gimana keseruannya kita untuk pergi ke Bali ya? Kalian bisa nikmatin aja vlognya. Mudah-mudahan kalian terhibur juga guys ya. Oke, enjoy. So guys, kita ini udah selesai buat ngantarin bagasi-bagasi kita. Jadi kita mau langsung pergi ke gate tiket kita. Kita ada di gate 15. Dan mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Dari Jakarta ke Bali. Amin. Dan Bali ke Jakarta. Amin. Jakarta ke Pekanbaru. Oke, mudah-mudahan. Wih, gila. Oke guys, jadi kita udah tiba di tempat gate-nya dan kita bakalan menunggu keberangkatan kita ya. Keberangkatan kita itu sekitar jam 5:30 sore. Jadi kita udah tinggal nunggu aja sih ini sekarang. Tuh udah pada nunggu, pada jalan semua ya. Dan sampai ketemu di Bali nanti. See you Bali. Sampai ketemu. Gaspol. Gaspol. Gaspol enggak Bang Kejar? Gaspol enggak ke Bali? Yes, Gaspol. Oh, Gaspol. Gaspol. Gaspol, kita ke Bali, guys. See you Bali. Asik. Akhirnya kita udah masuk. Masuk pesawat. Mudah-mudahan kita lancar aman jaya. Asik. Tadi siapa hampir ketinggalan pesawat? Si Junet, Stephen, Wis. Suka muka mereka muka panik. Tadi kita mau take off ke Denpasar. Bismillah guys ya, ke Denpasar. Aku first time juga nih ke Denpasar, ke Bali. Ketemu di Kadek, ketemu Mahes, ketemu Ronald. Banyak yang bakalan kita ketemuin. Aku juga. Ini pakai TikTok aja. Semenjak dibilangin nama Keza pakai IG. Kita lagi nunggu macet. Ke berapa tuh? 16. Ya, 4 di belakang. Aku 20 paling belakang dong aku. 20 aku, coy. Ya udah lu selamat. Kalau turun akhiran tuh. Iya, akhir. Ya, enggak apa-apa lah ya. Full tidur nih aku nih, bandara ini nih. Guys, jadi aku udah nyampe di pesawatnya, tinggal nunggu take off-nya aja. Mudah-mudahan kita aman-aman aja ya. Bismillah. Aku duduk di jendela. Udah kusam banget ini mah. Udah kusam banget ini. Sampai ketemu di Bali nanti guys. Aku mau matikan HP dulu, oke? Alhamdulillah udah nyampe kita guys di Bali. Kira-kira sampai juga di Bali. Capek kali ini, coy. Tidur, aku pengennya tidur di villa. Tapi dengan tuh kali ini, kita bakalan full istirahat sampai besok. Sampai besok kita. Aku pakai efek gigi. Aku vlognya di gigi. Vlognya di gigi. Iya. Kalau nggak di gigi, emang dapat yang pakainya? Nggak tahu. Iya dapat. Banyak itunya apa sih nama yang kayak gitu tuh, aku nggak tahu tuh. Tuh aku nggak tahu tuh, banyak yang kayak gitu ciri khas Balinya, aku nggak tahu. Tapi keren sih bandaranya. Oke, kayak mall gitu cok. Ini apa nih penunggu apa nih, warna baju merah nih, anak The Warriors, baju merah The Warriors.
Ya aku mau ke toilet lah. Udah sesak juga nih. Ini gelap banget. Apa? Nah, wih anjay. Trickstar semua ngumpul sini, guys. Asik. Gila, Taka. Mana ini? Putri RP. Oh, lagi tidur. Oh, lagi tidur dia. Enggak diajak. Mana si Sen? Sen. Mirip dikadek kau. Mana dikadek? Eh, Matthew. Mana dikadek dia? Ayo, sana. Gila tuh guys, Bali, welcome to Bali. Apa? GoPro udah. Tapi enggak aku bawa. GoPro Hero 8. Enggak jadi yang itu. Kalau ngerekord jadi dia ngiring-ngiring jadinya. Eh, sana gue. Oi. Apa nih? Oi. Eh, lihat dulu sini. Apa nih? Sana gue gila dikadek. Milk tea. Kadek. Biar masuk vlog Devinci lo. Iya sih. Apa? Badut di kota dia nih. Kayak tadi sore. Tadi siang? Kemarin tadi. Kemarin neng? Iya kemarin. Foto dulu. Mobil gua. Ya. Foto dulu lah sini. Oke, so guys, jadi aku udah siap-siap, udah pada mandi, aku udah bersih-bersih. Jadi aku pengen sedikit untuk mereview atau room tour dari kamar-kamar yang udah kita sewakan ini ya guys ya. Nah, di sini ada kamar-kamarnya tuh. Kayak gitu, semua jenisnya sama guys. Ini aja kayaknya 103 nih bakal kita review. Oke, ini kamar 103. Di kamar 103 tuh bentukannya ya kayak gini. Tuh di sini ada 2 kursi dan 1 meja, meja bulat kayak gitu. Dan ada teleponnya juga guys. Kalau misalkan kita butuh apa-apa, kita bisa untuk nelpon orangnya. Dan di sini kayak ada apa ya ini ya? Mati lampu ternyata. Nih, untuk di sini. Gila, keren. Nah, di sini ada colokan juga dan satu kasur yang bisa muat untuk 2 orang lah. Dan di sini ada WC-nya. Tuh. Kita hidupin. Ini kamar mandinya, guys. Kamar mandinya tuh ada apa ya namanya? Bathroom ya namanya ini ya? Itulah, terus ada showernya juga dan ada udah disediakan 2 handuk. Oke, paling itu aja nih. Oke, enggak ada kosong. Oke, balik lagi di sini. Ada cermin ini buat wastafel kita nanti nih kalau misalkan ada apa-apa kita bisa di sini. Nah, cakep. Asik. Ini kamar Hadi nih. Nah, nih. Kamar Hadi nih, guys. Di sini 1003. Nih, barang-barang Hadi taruh aja sini nih ya. Dapat kan Hadi sendiri? Tuh, nih Hadi tidur di sini, guys. Bentukannya sama semua sih. Tuh, bentukannya sama semua. Kan sama kan gitu ya semua tuh gitu aja semuanya tuh. Abang Wis asik makan di mana, coba kita ke atas ya. Di atas tuh kamar siapa? Coba kita ke atas. Oke, masuk sini kamar. Okay. Kita kamar di atas nih. Oh, ini kamar kok Isko. Tar tuh. Ini kamar Isko guys, sama aja bentukannya. Sama. Bertiga kalian? Bertiga. Wah, gila. Junet. Wih, di atas nih. Oh, di sini bisa nih. Tidur nih. View dari atas gini. Oh, sana. Hah? Apanya? Mantap. Kau review lah sini dulu ke atas. Ya.
Bi anjay ini apaan tuh guys? Gila bro. Di room tour aja ada Pak, ada lukisan kayak gini terus beda-beda motifnya. Oh, setiap kamar ya? Anjay. Sus. Sus. Eh, sana kita review. Gimana? Ini jaket trickster siapa nih? Masa ini kok kayak gini sih? Mana? Wih, di Junet, Rivinet. Beli di trickster mah. Oke, okay, so guys ya, jadi sekian lamanya tadi kita udah nge-vlog dari Pekanbaru ke sini. Udah lama. Jadi aku akhiri dulu guys ya untuk vlog kali ini. Dan si Egi dia lagi main laptop, mungkin dia lagi ngedit. Aku mau istirahat dulu. Mau bobo manja-manja, besok kita bakalan full ada acara. Jadi kalian liatin aja keseruannya gimana. Insya Allah bakalan aku up secepatnya kontennya guys ya. Oke, okay? Nanti aku bakalan ngedit juga nih pakai ini. Oke, okay. So thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir, makasih banyak. See you di vlog selanjutnya. Dadah, bye bye.